Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Nasional langsung dari PWTC, studio khas Astro Awani di sini, sempena dengan UMNO 2014 bersidang di sini. Dan saya begitu gembira dan teruja hari ini ketiga-tiga sayap sudah pun berhimpun dan menyampaikan suara mereka. Saya nak ambil keluar dua sayap, iaitu puteri dan juga pemuda, dan mengambil suara muda kerana sejak daripada semalam lebih didengari itu tentang usaha untuk meremajakan. Jadi kita ambil orang-orang muda datang. Saya ada YB muda yang paling hampir dengan saya, Saudara Syahril Sufian Hamdan, Esko Pemuda UMNO dan juga Ahli Parlimen Belia. Terima kasih Syahril. Dan saya jarang bertemu dengan Saudari Natasha Roslan. Beliau Esko Puteri Biro Bantuan Guaman dan juga Puteri Bahagian Gombak. Terima kasih kerana datang pada hari ini. Saya nak terus kepada ucapan Timbalan Presiden. Dan ucapan Timbalan Presiden itu memeranjatkan ramai pihak, memeranjatkan yang bagus kerana ia begitu lantang, ia begitu jujur dalam memberikan reflection ataupun keadaan parti pada ketika ini. Dan beliau memberikan sebahagian besar daripada ucapan itu tentang persepsi orang muda terhadap UMNO. Dan saya kira kalau persepsi orang muda itu mungkin pengaruh daripada dalam itu tentunya daripada sayap seperti puteri dan pemuda. Jadi saya nak pergi kepada Saudara Syahril dulu. Mungkin pengalaman sebagai ahli parlimen beliau juga boleh digunakan. Kenapa adanya defisit kepercayaan itu? Kerana saya rasa itu antara perkara paling penting. Tanpa kepercayaan, tidak ada rasa integriti itu pada individu dan juga parti secara keseluruhannya. Utamanya saya rasa untuk menyifatkan bahawa ada trust deficit ataupun defisit keyakinan daripada kalangan orang muda terhadap UMNO dan BN, ada kebenarannya tapi tak 100%. Saya lihat mengikut data ataupun statistik, kita tengok pilihan raya umum yang lepas, majoriti pemuda ataupun orang muda Melayu menyokong Barisan Nasional. Kita tengok data-data pilihan raya kecil, majoriti orang muda, kita menang saluran muda. Jadi dari segi fakta dan statistik, it is not black and white, it's not a cut and dry situation. Tapi memang ada defisit keyakinan, dan saya rasa kalau nak mengimbau balik pada apa yang saudara unjurkan, sama ada sebarang kekurangan ataupun sebarang kelemahan dari gerak kerja pemuda ataupun puteri, apa yang jelas bagi saya, kita ambil teguran itu secara positif. Cuma satu saya ringkas kalau boleh saya start, saya mulakan dalam hal ini adalah peri pentingnya peremajaan parti. Saya rasa kita tengok ucapan Timbalan Presiden dan juga ucapan Ketua Pemuda, saya pasti juga daripada ketua-ketua sayap yang lain, tema dua hari Pimpinan Agung ni banyak menyentuh soal itu peremajaan parti. Itu satu tema ataupun satu perkara yang mungkin kita rasa antara perkara yang kita perlu lakukan untuk keluar daripada persepsi tersebut. Saya nak bagi kepada apa yang nak dilakukan, kerana retorik itu satu, tetapi implementasi pelaksanaan itu satu lagi. Dan Timbalan Presiden juga mengatakan kalau 2015 tak berlaku, na'udzubillah kata beliau. Saya nak terus pergi kepada Saudari Natasha dalam hal ini. Bagaimana puteri dan saudari sendiri melihat apa yang dinyatakan oleh Timbalan Presiden tentang persepsi orang muda terhadap UMNO? Pertama sekali, saya amat suka dengan apa yang telah dicakapkan oleh Timbalan Presiden mengenai idea meremajakan UMNO itu sendiri. Tapi apa yang menjadikan apa yang penting ialah apa yang anak muda ini inginkan ialah idea ini diimplementasikan dengan sehabis baik, sebab anak-anak muda ini, kita tidak menafikan bahawa di dalam UMNO itu sendiri, permainan politik dalam UMNO itu sendiri kadang-kadang boleh memudahkan semangat anak-anak muda ni untuk nak ke depan lagi. Nak ubah itu satu sayap saja tidak mungkin boleh mengubah ekosistem yang ada dalam parti. Sebab itu dalam ucapan Timbalan Presiden semalam adalah satu permulaan. Sebab ini haruslah bermula daripada peringkat tinggi. Di mana apabila pihak tertinggi sendiri telah menyarankan benda ini, jadi ia harus puteri sendiri macam mana puteri nak buat? Kalau macam Natasha sendiri di Gombak, macam mana nak buat? Macam nak buat ubah ekosistem tu. Orang muda rasa dia tak akan diberi peluang, dia rasa dia akan disekat, dia rasa ada warlord itu berada di situ dan itu menentukan bukannya sama ada merit ataupun idea ataupun kreativiti. Jadi semestinya kita akan lebih engage dengan anak-anak muda ni dari akar umbi supaya kita dapat cari anak-anak muda yang betul-betul berkelayakan, supaya kita boleh buktikan kepada yang pihak atasan bahawa anak sekarang muda sekarang ni mereka tak mau masuk ke?
maksudnya anak-anak muda yang berkelayakan profesional sebagainya. Ada, tapi kita platform tu dah ada, tapi to go forward ya, nak meriahkan itu lagi. Saya nak pergi kepada saudara Syahril dalam konteks itu, kerana saya rasa dalam penggulungan YBK juga mengatakan bahawa ini bukan hanya tentang usia ataupun pangkat, status, tapi definisi keremajaan itu perlu dibuka dengan lebih proaktif dan progresif. Ya. Pandangan saudara Syahril. Saya rasa itu memang satu komen yang cukup tepat, kerana satu perkara mengenai peremajaan adalah berapa ramai ataupun purata umur pimpinan dalam UMNO itu sendiri. Tapi satu lagi aspek yang sama penting, kalau tidak lebih penting pun, adalah sama ada nilai-nilai kepimpinan adalah mesra orang muda. Okay. Jadi maknanya kita boleh lihat dari dua aspek. Kalaupun seseorang itu umurnya atas kertas muda, tetapi cara pemikiran dan pembawakan dia masih tidak mesra Gen Y contohnya, jadi kita tak nampak perubahan yang hakiki. Sama juga kalau seseorang itu pemimpin, mungkin dia melangkaui usia muda atau usia belia, tapi dia mampu mencerminkan nilai-nilai mesra orang muda, saya rasa orang muda pun terima. Sebab itu apa yang YBKJ selalu sebutkan adalah bila orang muda melihat parti ini, dia tak tengok pemuda dan puteri saja. Dia tengok parti secara keseluruhan. Sama ada kepimpinan di atas sampai bawah mencerminkan nilai-nilai dia. Jadi saya rasa itu perkara untuk yang cukup. Untuk parti yang berusia begitu lama, 68 tahun itu, tak semudah itu untuk kita mengubah median keremajaan dalam aspek idea, penampilan dan sebagainya itu. Saya rasa tak mudah, memang tak mudah. Tapi saya teruja melihat ataupun membaca, mendengar ucapan dasar yang berhormat KJ tadi, di mana dia menggariskan, memberi contoh 8 pemimpin yang menjadi menteri besar, menjadi ahli parlimen, menjadi menteri penuh kabinet contohnya, pada usia bawah 40 tahun. Maknanya kita nak kata kita punya parti lama yang perlu mengambil masa untuk berubah, saya nampak kita tengok sejarah, kita dah ada sejarah yang muda, okay, yang remaja tu. Okay. Saya juga nak sulamkan diskusi tentang meremajakan parti itu dengan aspek sosioekonomi. Itu tunjang besar yang dibincangkan dalam isu-isu sepanjang dua hari, semalam hingga hari ini, tentang kos sara hidup, sama ada rumah itu mampu tengok atau mampu milik, sama ada kualiti hidup rakyat itu majoritinya berada di atas, kalaupun ada tabungan, tapi tabungan itu rata-rata bawah RM600 misalnya. Jadi bagaimana? Itu kita bincangkan selepas ini, kerana pada usia remaja dan generasi masa depanlah kita mengharapkan perubahan. Anda masih menonton Agenda Awani khas dari PWTC dan Mandela di Afrika Selatan, Gandhi di India, Soekarno di Indonesia, malah di negara China sekalipun, mereka sentiasa dalam sejarah mereka melihat pada meraih tenaga, pemikiran dan juga hasrat generasi muda itu, dan ia terbukti mengubah sejarah. UMNO kini bercakap tentang meremajakan parti, dan saya ditemani dua pemimpin hebat remaja, belia dan muda bagi UMNO. Saya nak terus pergi kepada saudara Syahril. Lapisan sosioekonomi itu menjadi tunjang penting pada pelbagai hujah yang diberikan. Orang muda tak ada rumah, dah berkahwin tapi tak ada tempat untuk memulakan keluarga. Jadi ada fikiran tentang rumah transit. Orang muda susah untuk mendapatkan pinjaman. Bagaimana dengan kualiti kerja? Gaji mereka adakah setimpal dengan kos semakin tinggi? Harga rumah naik berbanding lebih tinggi berbanding dengan median pendapatan misalnya. Jadi semua ini sudah diwakilkan butirannya dalam laungan sehari semalam dan sehari hari ini. Tapi bagaimana pelaksanaan itu untuk meyakinkan golongan muda bahawa inilah yang betul-betul sedang diwakili? Dua perkara. Satu, dari segi pelaksanaan idea-idea ini dari peringkat kerajaan. Jadi ini sekarang ini terpulanglah kepada kepimpinan tertinggi UMNO, BN dan juga kerajaan yang di kabinet dan sebagainya, untuk memastikan ada terjemahan daripada idea-idea yang datang dari sayap-sayap kepada dasar yang kita merasakan positif juga. Sebab contoh terbaik, rumah transit idea tahun lepas dah dilaksanakan, jadi kita boleh merasa optimistik sikit. Kalau boleh idea-idea yang datang susulan datang pada tahun ini juga boleh terjemah kepada dasar. Itu perkara pertama. Perkara kedua,
UMNO sekarang ni, pemuda khususnya, kita tidak lagi hanya menjadi kumpulan pendesak. Kita nak juga ada produk sendiri. Okay. Maknanya kita tak ada kata kita cuma nak bersuara dan mengharapkan kerajaan melakukan segala-galanya. Jadi dari segi perkara-perkara yang menyentuh sosioekonomi, saya boleh contoh satulah yang saudara sebut tadi mengenai contohnya kadar pendapatan, okay, ataupun produktiviti profesional atau orang Melayu yang akan dicerminkan melalui gaji atau pendapatanlah. Jadi apa program-program, apa produk-produk pemuda dan juga produk-produk UMNO yang boleh kita buat untuk bantu, okay, mempertingkat produktiviti orang Melayu. Saya mengambil perkara ini sebagai satu cabaran, okay, untuk kita laksanakan dalam tahun depan. Dalam konteks itu, kalau kita lihat, ada suara tentang diskriminasi. Kerana ada statistik menunjukkan kalau 10 mereka yang meminta kerja itu, berapa saja profesional Melayu yang akan dapat. Itu dilapiskan pula dengan jumlah pendapatan. Kenapa mereka kurang 20%, 30%? Mungkin kemahiran dan kelulusannya sama. Bagaimana nak memperjuangkan perkara ini dalam masyarakat majmuk yang kita ada? Kerana seperti yang juga YBKJ katakan, jangan tuduh kami perkauman. Tapi jika kita masuk dan perjuangkan perkara ini, tentunya ada bangkangan yang masih akan mengatakan bahawa itu hanya mewakili agenda perkauman. Saya rasa ini satu perkara yang sedikit menyedihkanlah, di mana hari ini kita lihat yang Muhammad, saya lari topik sekejap. Okay, kita lihat terus yang Muhammad KJ menyentuh isu-isu berkenaan dengan Melayu. Ya. Tetapi dia menyentuh, beliau menyentuh dengan cara yang saya rasa dan saya rasa semua dan Dewan merasakan tak ada langsung unsur perkauman. Tetapi bila kita tengok liputan media di sosial, media sosial ataupun di media-media alternatif, hanya itu ditarik keluar. Itu yang ditarik keluar. Dia ambil headline ataupun dia ambil report yang menggambarkan seolah-olah, okay, ketua pemuda resis ataupun terlalu Melayu sangat sehingga merampas hak orang lain. Saya nampak itulah satu perkara yang cukup menyedihkan. Jadi pergi balik kepada soalan saudara tadi mengenai macam mana kita nak perjuangkan. Ya. Ini memang cabaran untuk kita sebab bila kita nak menyuarakan benda yang hakikat, ini bukan anecdotal evidence. Ya. This is something that was already. Saudara Syari, kalau saya foto, kalau dalam kerajaan mungkin lebih mudah ya, tapi dengan ekonomi yang kita mahukan sektor swasta itu lebih berperanan, bagaimana kita nak mengubah majikan sektor swasta, rantaian bekalan sektor swasta dalam konteks ini? Saya rasa dalam soal diskriminasi perlu ada satu pelaksanaan dasar ataupun undang-undang ataupun jawatan kuasa yang memastikan bila mana aja ada bukti diskriminasi, kita ambil tindakan. Macam di Amerika, Equal Employment Opportunity. Equal Employment Opportunity. But the thing is, kita tak pasti, saya pasti ada juga dalam akta, okay, hari ini. Dah. Cuma pelaksanaannya. Cuma pelaksanaan anti-diskriminasi itu belum dilaksanakan dengan sebaik. Pandangan Puteri bagaimana? Kerana apabila Presiden Barack Obama berjaya mengalahkan John McCain dengan bagusnya itu, jumlah pengundi muda itu begitu berpengaruh dan dalam jumlah pengundi muda itu, jumlah pengundi muda wanita yang memberikan layunan, ayunan yang begitu kuat untuk Presiden Barack Obama. Jadi jika itu juga yang harus diperoleh oleh UMNO, bagaimana wanita muda dalam semua isu yang kita bincangkan itu, wanita dan wanita muda dan juga puteri boleh mewakili? Sosioekonomi, diskriminasi, peluang. Yang paling recent sekali, apa yang inisiatif Puteri ialah untuk membantu memperkasakan ekonomi wanita itu sendiri. Jadi, again, kita engage dengan wanita-wanita muda dan kita dapati masalah kekangan utama untuk memperkasakan ekonomi mereka would be the fact that diorang kena fokus on keluarga tapi at the same time untuk menambah. Jadi, dalam bajet yang baru ini telah meluluskan yang RM50 juta untuk membantu wanita muda profesional untuk memulakan bisnes. Maknanya mungkin kita tinggalkan brick and mortar, kata orang. Perniagaan yang berasaskan mungkin premis dan cara rantai yang bekalan kurang ke-20. Kalau kita terus maju, kita nak cari Alibaba Malaysia, kita nak cari Google Malaysia. Itu mungkin boleh datang daripada golongan profesional wanita. Boleh, meaning focus on online. Bagaimana Puteri nak bantu itu? Saya tahu ada sudah usaha untuk e-online, e-commerce dan sebagainya. Tapi nak menyemarakkan jadi warisan nasional itu. Kita definitely tolong membantu wanita itu untuk kickstart on the online business. Dan juga kita tidak tinggalkan juga konsep wanita muda yang berkejaya tapi
work home based and stuff. Saya suka pragmatiknya puteri ini. Saya nak pergi rehat yang terakhir. Apabila kembali nanti, saya nak bawa lapisan bahawa untuk setiap perubahan yang dilakukan tentunya ada rintangan. Dan sebagai antara sayap yang muda, tentunya ada liku-liku dalaman yang perlu ditempuhi. Begitu juga liku-liku di luar. Jadi bagaimana cara terbaik kerana masa itu semakin suntuk. 2015 begitu dekat. PRU14 kita tak tahu, tapi kita perlu bersedia misalnya. War room tadi sudah disebut oleh YBKJ. Jadi pelaksanaan itu yang saya nak sentuh selepas ini, bagaimana cara terhebat dan tercepat untuk menyampaikan KPI itu, itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Wani dan saya ingin sekali lagi terbang ke Amerika kerana Presiden Obama memberikan banyak keterujaan apabila beliau mengambil tampuk pimpinan Amerika. Tetapi dalam pertengahan penggal pilihan raya baru ini, parti beliau kalah dengan teruknya, malah di negeri-negeri yang mereka begitu kuat pun mereka tumbang. Dan ini kalau lihat kepada fakta, menunjukkan bahawa pengundi-pengundi muda keluar dengan begitu lebih sedikit dan undi mereka terhadap parti mereka juga begitu kurang. Dan ini korelasinya adalah dengan approval rating untuk Presiden Barack Obama di kalangan orang muda adalah berada di tahap paling rendah berbandingkan ketika beliau mula-mula menjawat jawatan Presiden. Itu bukti kuasa orang muda. Dan saya nak tanya kepada saudara Syahril ini kerana pelaksanaannya sekarang menuju 2015 dan persediaan besarnya untuk PRU14. Rintangan. Rintangan-rintangan yang dihadapi. Dan macam mana kita nak buat? Apa kreativitinya? Saya nampak daripada dua hari perbincangan Pimpinan Agung, ada kesediaan macam kita kupas tadi permajaan, ada kesediaan untuk kita tukar atau ubah kaedah kita sedikit sebanyak apa yang perlu untuk menang orang muda. Rintangan dan bagaimana kita nak mengatasi. Saya nampak rintangan datang dari dua. Satu, sama ada ada elemen-elemen dalam sistem parti kita sendiri yang mungkin bukan individu, tak semestinya individu, tapi elemen dalam parti, struktur dalam parti yang tidak memudahkan transformasi itu berlaku dalam masa singkat. Rintangan kedua adalah rintangan dari luar. Dari mana kita melihat ada cabaran masih daripada parti lawan yang cuba untuk menang juga crowd yang sama ataupun kelompok yang sama. Jadi saya nampak itu dua rintangan yang utama. Rintangan pertama, macam mana kita nak mengatasi, saya nampak perlu ada kesatuan suara daripada orang muda, dari sahib-sahib muda sendiri untuk mengatakan tidak secara terlalu biadab. Kita buat secara berhemah dan kita buat seperti mana saya nampak sahib pemuda buat hari ini. Kita jelaskan secara berhemah bahawa kita rasa dah tiba masanya untuk pimpinan pemuda dan puteri, orang muda yang berwibawa. Bukan bukan, tapi mereka yang berwibawa untuk diketengahkan. Jadi kita dah buat kesatuan suara tu, dah ada. Yang kita tunggu sekarang sama ada ada kesediaan daripada kepimpinan atasan untuk buat apa yang perlu. Okay. Itu dalaman parti. Itu dalaman parti. Ujian tegar bagi itu adalah di kawasan bandar Selangor, wilayah Persekutuan misalnya. Pandangan Saudara Syarif, peluang di PRU14 dengan segala, jika pimpinan atasan semuanya setuju dengan apa yang pemuda dan puteri laungkan, adakah itu akan dapat mengembalikan keyakinan? Saya nampak akan, memang akan, perspektif saya secara peribadi dan saya nampak pemuda juga secara keseluruhannya adalah kalau kita ketengahkan lebih ramai orang muda, dengan sendirinya akan ada peratusan pengundi muda yang lebih datang kepada kita. Maknanya mereka akan nampak bukan saja pemuda dan YBKJ, tapi di belakang YBKJ ada peguam yang mahir ini, ada accountant profesional begini, doktor yang ini dan sebagainya. Saya nampak itu sebenarnya itulah masalah utama yang kita selalu bincang secara dalaman dan saya rasa YBKJ pun dah sebut ini. Kita tak nak, kita memang cukup menyanjungi dia sebagai pemimpin nombor satu pemuda dan antara ikon muda di Malaysia ni, tapi kita nampak tak cukup lagi ramai di belakang beliau yang boleh, kalau tak sama tahap dengan dia pun super
di mana ramai lebih ramai ikon muda dalam parti yang kita katakan, so tak ada lagi orang boleh kata hanya KJ saja yang bersuara, hanya KJ saja yang hebat, orang muda dalam UMNO. Kita nak lebih ramai. Saya rasa itulah ujian kita. Kalau kita boleh lepas ujian tu, boleh dikatakan permajaan itu dah separa berjaya. Jika itu ujian bagi pemuda, tentunya ujian bagi puteri yang sentiasa dilihat sebagai adik bongsu itu lagilah tinggi. Saya sangat setuju dengan statement Syaril tadi di mana cakap kurang anak-anak muda yang profesional ni kurang diketengahkan. Pertama sekali, saya daripada kumpulan Peguam. Kebanyakan rakan-rakan Peguam yang selama ni minat dengan berpolitik dan juga ingin membantu and contribute to the nation and all that, tapi mereka rasa benda ni seperti tidak akan membawa apa-apa pembaharuan dan sebagainya. Tapi apabila dan juga diorang tidak mahu dilabelkan sebagai penyokong kerajaan kerana bar council sendiri itu takut akan di akan blacklistkan and all that. Tapi apabila kita mula bergabung, ramai-ramai kita bergabung dan kita kenal pasti siapa yang sebenarnya punya dino satu hala tuju yang sama. Semakin ramai yang tampil ke depan dan tunjukkan minat, dan juga daripada situ kita dapat tengok, kita dapat jumpa berapa orang yang sebenarnya berkelayakan dan berkelayakan untuk diketengahkan. Saudara Syari, adakah masalah daripada sini ke PU14 itu sekarang ni sepantas mana boleh dijenamakan kepimpinan-kepimpinan baru orang-orang muda ini? Kerana kalau orang tak kenal, maka mereka ada masa sikit saja berbanding dengan mungkin orang lain dalam melawat. Saya rasa hakikat kita tak perlu sembunyikan, mungkin kita berada dalam titik permulaan yang belakang sikit berbanding dengan parti lawan dari segi persepsi lah, dari segi persepsi. Cuma harapan saya, kenapa saya optimistik sikit, sebab saya dah tengok sahabat-sahabat lain dalam pemuda dan juga beberapa sahabat dalam puteri, di mana saya lihat ada sebenarnya individu-individu yang separa sedia. Sebab apa? Kita dah ada proses pengkaderan. Kita bukan sahaja bersuara nak minta orang muda atau pemuda nak jawatan, nak tempat, nak jadi calon. Tidak. Tetapi ada juga proses dalaman parti, dalaman sayap yang telah mula mensiapsiagakan orang-orang muda yang berpotensi tinggi ini untuk kalau boleh bila masa tepat diketengahkan. Jadi harapan saya, kita walaupun dari segi persepsi mungkin titik permulaan kita belakang sikit, dari segi realiti saya rasa kita sama kuat dengan parti lawan. Kita tangguhkan diskusi ini. Ada banyak hari lagi kita boleh panggil untuk melihat. Kita pun nak masuk mikro siapa dia pemuda-pemudi yang disebut oleh Nur Islam dan juga oleh Syaril. Terima kasih banyak kerana bersama dengan Agenda Awal ini malam ini. Terima kasih banyak kepada anda telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri pelbagai platform ada, Instagram, Facebook, Twitter ataupun terus aplikasi mudah alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton Agenda Awal ini dan memberikan pandangan secara dalam talian di gadget mudah alih anda. Sekian, selamat malam. Jumpa lagi. Thank you so much.